Yuk, Kasian, kenapa? Kenapa? Dari sama siapa? Ayo. Ayo. Kenapa, baby? Ada apa? Yuk, kamu pikir mama takut? Aneh banget, biasanya dia gak gitu. Udah semenjak dia pindah di kamar bawah ini, dia tuh gak pernah nangis-nangis lagi. Yuka lihat apa? Yuka takut. Kenapa meluk mama erat banget? Dia ketakutan banget, guys. Dia meluk aku erat banget. Lihat sampai ke kakinya pun meluk aku. Dia ngeliat keluar terus. Tadi dia juga nunjuk keluar. Raga. Bangun. Ini Yuka Chan gak mau bobo. Dia gak mau bobo, dia ketakutan katanya. Apa dia diganggu lagi, wey? Paling mimpi. Dia nunjuk-nunjuk keluar, Raga. Ya kan mimpi ya. Dia dari tadi bilang takut. Dia tadi tuh nangis histeris banget di bawah. Mantu sih. Mungkin diganggu. Mimpi itu, udah lah tidur lah. Dia gak mau. Takut. Nyalain lampu. Dia pake lampu, Dut. Kacan bobo yuk, tuh Yuka udah ngantuk. Itu udah jam 12 guys. Tuh, jam 12. Aku udah berusaha boboin dia sampai keringetan. Dia gak mau bobo, dia ngomong takut terus. Guys, jadinya kita memutuskan mau tidur di hotel aja. Soalnya ini tuh udah jam 12 juga. Yuka-chan dari tadi gak mau bobo. Dari tadi aku coba boboin, dianya nangis, terus bilang takut. Mungkin kalau dia tidurnya di hotel, dia bisa bobo. Dia tuh udah nguap-nguap terus, tuh lihat sampai keluar air mata nguapnya. Guys, ini papa Yuka-chan lagi packing baju-baju kita. Bawa bajunya berapa? Gak usah banyak-banyak kali, cuma semalam doang kan? Kayaknya sih dia mimpi ya. Ya, mungkin mimpi buruk kali ya. Tapi rada aneh, masa mimpi sampai sebegitunya? Ya, namanya juga anak kecil mimpi paling. Ini kita bawa pampersnya satu bol aja. Ya, disimpan ya. Itu pampersnya juga disimpan. Papanya lagi siapin baju Yuka-chan. Baju bobonya yang enak. Apa lagi dia nunjuk keluar? Aku tahu sumpah, Raga. Ini aku lagi cari hotel, guys. Malam-malam bikin kerjaan, guys. Ada. Ayo kita check-in dulu. Wih, hiasan Ramadan. Yuka-chan terpesona ngelihatnya. Bling-bling ya, Dut ya. Nih kita nunggu, guys, di wedding lounge-nya. Soalnya papa Yuka-chan yang check-in. Dia tuh kebiasaan loh. Susunya tuh selalu disisa-sisain. Susu tuh mahal, tahu. Yuka abis ini bobo ya. Sumpah, aku ngantuk banget. Ini udah jam 1 malam. Iya. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu. Guys, papa Yuka-chan udah selesai check-in. Ayo kita masuk kamar hotelnya. Let's go. Wah, anak ini tuh dibawa ke hotel happy ya. Di rumah takut. Kayaknya ini sih triknya si Yuka ya. Aku curiga ini trik ya. Dia bosan. Udah berhari-hari di rumah, gak pergi-pergi. Dedek salah deh, kesana, so tau. Sini. By the way, kartunya bagus ya guys, kart pintunya tuh. Dari kayu, aku baru nemu loh begini. Wih, happy banget ya. Katanya takut, takut begitu, takut. Apa takut? Sini. Enggak apa-apa. Apa tuh? Asal aja pencet-pencet dia. By the way guys, kita mau room tour. Hotel ada sendal ya ternyata. Kayak gak pernah ke hotel aja lu. Aku gak tahu ya, ternyata ada ya. Kasih sendal. Dari dulu juga begitu. Ini aku requestnya yang best view ya guys. Tapi gak tahu ini best beneran gak ya. Hey, gelap guys di luar. Ini udah jam 1 malam ya. Wajar aja gelap kayak begini, gak kelihatan apa-apa. Oh, tapi beneran best view sih. Tak tahu mau ikut-ikutan aja. Udah Yuka-chan bobo ya. Ini udah jam 1 loh. Dia malah sibuk menjelajahi kamar. Sumpah aku ngantuk banget, tapi aku lapar. Ya aku mau go food dulu deh. Kita makan dulu deh guys, baru tidur. Lapar banget soalnya. Bobo! Dia mau pesen makan. Menu sahur itu. Masih kecil aja udah bergaya kayak bos. Tapi semoga dia jadi bos beneran. Nasi goreng ampela hati. Emang Yuka mau? Aku tuh udah 5 watt. Si anak lah full power dia. Dari tadi dia kelilingin semua si kamar hotel ini. Dia kayaknya nggak ada takut-takutnya kalau di sini. Berarti benar kan tebakan aku, dia cuma mimpi. Mamanya bilang dia digangguin nenek-nenek, diganggu makhluk halus. Memang feeling seorang bapak tuh selalu benar. Ya kan aku parno, aku takut kayak dulu lagi. Dia nangisnya tuh benar-benar histeris.
Guys, ini makanan kita udah datang. Yuka-chan makan dimsum. Kalau aku sama papa Yuka-chan makannya nasi padang. Kalian tahu sekarang itu udah jam 3 dan kita baru makan malam. Anggap aja ini sahur ya. Makanan Yuka-chan ada dua guys, ada dimsum sama lumpia. Aku mau coba makanan Yuka guys. Wah, ini paling enak yang pernah aku makan. Gak bohong. Yuka-chan tuh sering banget makan ini. Kalau dia lagi malas makan, makannya dimsum. Nasi padang. Nih, aku makannya nasi padang cuma pakai ikan mujair. Kalau aku pakai rendang. Yuka-chan jangan nyomot ini ya, ini pedas. Selamat sahur. Kenapa ya kalau malam-malam tuh makan rasanya makanan tuh enak. Kalau aku tuh pengen diet. Tapi aku gak suka weh nasi padang ini. Nasinya dikit. Ya, aku gak habis. Wah guys, dapat nasi gratis. Yuka-chan jangan nyomot ini ya, ini pedas. Yuka sok-sokan ntar kepedesan nangis. Pedes kan? Mama udah bilang gak nurut. Makanya kalau mama kasih tahu tuh nurut sayang. Nih minum susunya biar gak pedes lagi. Cabai itu gak selalu warna merah Dut. Ada cabai hijau. Ya udah guys, kita makan dulu. Guys, kita udah selesai makan dan sekarang Yuka-chan cuci tangan. Habis itu kita mau paksa dia tidur guys. Soalnya ini udah subuh. A few moments later. Syukurlah Yuka-chan bisa bobo. Semoga bobonya nyenyak. Selamat pagi guys. Sekarang itu udah jam 8. Lihat mereka belum pada bangun. Yuka cuma nangis-nangis tapi gak bangun. Ini tuh harus dibuka biar mereka bangun. Wow, pemandangannya guys, mantap sekali. Oh, cayang sudah bangun. Selamat pagi. Masih mau selimutan? Waduh, bangun ayo. Eh, dedek berenang ya. Bangun Yuka, kita mau makan yuk. Let's go. Semangat banget dia tuh. Let's go. Kita mau makan. Dia udah gak mau dipegang lagi loh guys. Yuka kan udah besar. Wih, lari. Lari. Yuka-chan mau makan apa? Kita lihat-lihat yuk. Makanan hotel ya, gini-gini aja guys. Nasi goreng, bihun, sayur sama kentang. Terus itu ada ayam sama sosis. Jadi kayaknya aku makan nasi goreng, ayam. Udah itu aja. Yuka-chan mau mama apa Yuka? Sibuk aja dia menjelajahi. Aku bingung deh mau makan apa. Soalnya makanannya begini semua. Kayaknya aku mau ambil buah-buahan dulu buat Yuka-chan. Aku ambil pepaya sama semangka. Aku juga ambil puding sama flanya. Tadaa. Ada bubur guys. Tapi kayaknya nggak dulu deh kalau bubur. Tapi kalau bakso masih oke lah ya. Aku mau ngambilin Yuka telur rebus. Karena dia tuh kebiasaan guys, setiap hari makan telur rebus. Kita jadi food vlogger guys. Dedek, papa bawain apa? Coba lihat. Telur kesukaan Yuka. Kesukaan tapi mukanya begitu. Biasanya aku tuh kalau makan selalu ambil ayam banyak, tapi sekarang enggak karena semuanya tadi ayam di sana daging dan aku enggak suka daging. Terus apa tulang? Bagian-bagian yang berminyak gitu loh, kayak paha. Itu aku suka. Aku belum ambil nasi, soalnya aku masih pengen makan yang gini dulu. Ntar baru aku mau makan nasi. Selesai aku makan roti-roti ini. Tray. Kenapa? Nasi gorengnya nggak berasa. Gara-gara aku kasih kuah ayam. Guys, dulu Yuka-chan pernah di sini loh. Pas masih kecil, dia bobok di sofa ini. Pas masih umur 6 bulan kayaknya. Masih gembul, dia belum punya rambut. Buah? Dia minta buah terus. Ayamnya keras. Yuka abis ini berenang ya. Aneh banget makan puding pakai tangan. Tumben dia gak mau telur. Biasanya dia paling suka telur. Karena ini tuh beneran dia baru bangun. Dia baru bangun langsung breakfast. Biasanya kan kalau di rumah dia nonton dulu, minum susu dulu. Kita gak bawa kotak makan, jadi gak bisa bawa telurnya ini. Aku mau loh tuh ambilin. Yuka-chan mam ya, jangan dimainin. By the way guys, semalaman Yuka-chan tuh bobonya nyenyak banget, gak bangun-bangun. Bahkan aku bikinin susu pun dia gak mau minum, dia tidur terus. Enak ya bobo di hotel ya? Dia pagi-pagi tuh bangunnya ceria deh, lari-lari. Di sini Yuka-chan berenang. Mana jempol yang ini, apa kabar jempol, baik-baik saja, sembunyi, sembunyi.
Wih, itu guys makanan aku. Aku curiga dia ngambilnya banyak banget. Kalau udah diambil itu kenapa harus protes gitu loh? Ini banyak banget, astaga. Harus habis weh, mubazir. Kamu tahu di luar sana masih banyak yang membutuhkan makanan yang bergizi. Kalau kamu membuang-buangnya, berdosa. Muka sampai terakhir. Kok papa aku ceramah? Aku tuh bukannya buang-buang makanan, tapi papanya si Yuka-chan ngambilnya sebanyak ini, sepiring full. Mau gak mau harus dihabisin ini. Mari kita coba. Ya, gak ada rasa. Aduh, aku kejang banget, sumpah. Papa Yuka-chan bener-bener ngambilinnya sebanyak ini. Ini aja udah ku abisin banget nasinya. Abisin? Gak bisa, kejang banget. Kita mau mandi. Lompat. Pelan-pelan, weh, dingin. Kasian Yuka, langsung diceburin. Kamu berenang. Gak mau baju. Apa sih? Iko sengaja ya, kamu menjebak aku. By the way, Yuka, bikininya udah kecil banget. Harus beli lagi nih. Papanya mau ambilin ban dulu. Yuka, naik itu, Yuka. Tapi dalam itu, bannya besar banget. Gak masuk sama Yuka. Yuka. By the way, ini udah rada panas ya, guys. Sudah jam 11. Awas, jatuh, weh. Terjepit, guys. Aduh. Ah. Ini Yuka-chan maksa mau masuk sini. Padahal di kompleks kita ada kolam renang, tapi malas aja bawaannya. Yuka-chan belum bisa berenang sayang, jangan langsung nyelam. Kakinya gimana kakinya? By the way guys, aku tuh gak bisa berenang. Soalnya aku pakai eyelash extension. Tuh lihat bulu mata. Kalau misalnya kena air tuh langsung perih. Cuman aku nggak bawa kacamata renangnya. Kita sudah di belakang mama. Waduh. Lihat si Yuka di belakang mamanya. Sumpah panas banget weh. Aduh, aduh, aduh. Gila ya si Rangga ini diinjaknya kakiku. Kenapa dia ini suka nyelam-nyelam sendiri? Belum boleh deh. Yuka masih belum bisa. Kayaknya kita mau udahan guys, soalnya panas. Panas campur dingin itu tuh gak bagus, takutnya Yuka demam. Ada perosotan guys, dia mau. Itu tapi buat umur 3-12 tahun sayang, kamu masih 1 tahun. Kita pulang ya, pulang ya. Panas deh, tuh lihat tuh, terik banget. Kasian dia nangis. Masih mau berenang ya? Nanti kita mandi di kamar aja. Aku tuh sebenarnya masih ngantuk guys. Kita kayaknya baru tidur 3 jaman gitu deh. Kita tidur jam 4 semalam. Enak bener hidupmu Yuka. Habis renang, minum susu, sambil nonton. Gak ada pusing-pusingnya. Guys, kita udah mandi. Tinggal nunggu check out aja. Sekarang itu udah jam 11 siang. Kita check outnya jam 12, 1 jam lagi. Ngapain nih Dut, kita leha-leha dulu ya. Yuka-chan lapar gak? Tadi pagi baru makan buah doang sama Koko Crunch. Aduh guys, sebenarnya aku tuh kepikiran tau gak. Aku tuh rada parno. Takut kalau ntar pas Yuka-chan pulang, dia kayak semalam lagi gak ya, nangis-nangis histeris gitu. Menurutmu gimana? Orang cuma mimpi. Tapi masa mimpi kayak gitu sampai nangisnya kayak abis dipukulin orang loh. Kepikiran banget aku tuh. Makanya berdoa. Tiap malam juga udah diajarin Yuka-chan itu buat berdoa. Semoga aja lah ntar malam Yuka-chan itu gak rewel lagi, gak nangis-nangis lagi, gak ketakutan lagi. Kita sih berharapnya itu tuh cuma mimpi ya guys, mimpi buruk. Semoga aja dia gak diganggu lagi. Guys, ini kita udah mau check out, tapi kunci kamar kita hilang. Nih Papa Yuka-chan lagi bongkar lagi. Tuh isi koper kita semuanya dibongkar. Tapi Yuka-chan tuh udah nggak sabar. Sabar ya, kita cari kuncinya dulu. A few moments later. Ini nih pelakunya nih, dibuangnya di tong sampah di toilet. Yaudah guys, sekarang kita mau check out dulu. Gak ada ketinggalan lagi kan? Semoga aja nggak ada. Yuka, ayo kita pulang. Dadah dulu. Guys, kita udah sampai di rumah. Wah, ada paket. Tutup pintunya. Widih, udah besar dia. Bisa nutup pintu. Pintar.